وأحفظهم للفرائض والمأمورات وأحرصهم على الكروبات وأسرعهم إلى الخيرات فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. الحمد لله والشكر بعد الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan kita daripada nafas yang sangat berharga ini, memberikan kita dengan hembusan-hembusan nafas ini daripada nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat iman inilah kita semua orang-orang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Sepaling buruknya orang yang beriman, selama di dalam hatinya ada sedikit dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diselamatkan daripada azab neraka walaupun setelah dibersihkan. Tetapi pastinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk daripada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa dibersihkan dan dimasukkan ke dalam neraka sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah Abi Sa'id beliau menceritakan daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda pada suatu hari, kata Rasulullah SAW bersabda, nanti para orang-orang ahli neraka mereka berkumpul, maupun orang-orang muslim ataupun orang-orang kafir. Orang-orang muslim pastinya adalah orang-orang yang suka maksiat kepada Allah SWT. Orang-orang kafir, mereka pastinya dengan sebab kekufurannya itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mau beriman, itu suatu penentangan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun menanyakan orang-orang kafir ini sama orang muslim, "Alam takunu muslimin? Bukankah kalian ini waktu di dunia adalah orang muslim?" Maka mereka pun menjawab, "Qalu bala, iya, memang benar kami adalah orang-orang yang Islam." Guru, fama aghna ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana fil nar. Kalian lihat sendiri sekarang, Islam kalian enggak ada manfaatnya. Sekarang kalian bersama-sama kami di neraka. Ini orang-orang kafir senang dia melihat orang-orang Islam bersama mereka dalam api neraka. Akhirnya setelah itu mereka pun menjawab, "Guru, kanat lana dzunubun fa'udna biha." Kami kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena kami adalah orang-orang berdosa. Banyak dosa kami. Makanya kami akhirnya dibersihkan oleh Allah SWT dan dibersihkan dulu, dimasukkan ke dalam api neraka. Gak lama kemudian ternyata loh, mereka mendengar fasami Allah magalu fa'amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah. Setelah Allah SWT mendengar daripada dialog tersebut, Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan daripada orang-orang muslim daripada api neraka. Akhirnya fa'ukhriju, mereka pun dikeluarkan. Falamma ra'al kufar dzalik, akhirnya orang-orang kufar ketika melihat seperti itu, galu ya laitana kunna muslimin, coba saja kami menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang beriman. Fanakhruju kama ukhriju, niscaya kami akan dikeluarkan daripada neraka sebagaimana mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala itu daripada api neraka. Summa qara Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membacakan daripada ayat rubbana yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimiin. Akhirnya apa? Ini adalah dialog orang-orang kafir di dalam neraka. Mereka mengingin-inginkan dan mengangan-angankan agar mereka menjadi orang-orang muslim sehingga mereka diamankan dan diselamatkan daripada azab neraka dan mereka dibangkitkan daripada neraka, akhirnya dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang muslim yang saleh, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kelak pada hari kiamat itu Jibril keliling berapa tahun? 40.000 tahun. Selama 40.000 tahun.
ketika Jibril keliling selama 40 ribu tahun itu, dia mendengar di neraka ada suara laki-laki daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun mengatakan, ya Hanan, ya Manan, ya Dzuljalali wal Ikram. Gitu aja. Dia selalu berseru, ya Hanan, ya Manan, ya Dzuljalali wal Ikram. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzuljalali wal Ikram. Dia selalu berseru. Selama Jibril tawaf 40 ribu tahun, dia terus mendengar daripada seruan orang yang di dalam neraka tersebut. Akhirnya Jibril tersebut pun sujud di bawah daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mendengar ada orang yang berseru, ya Hanan, ya Manan, ya Dzuljalali wal Ikram. Dan aku tahu orang tersebut adalah di antara daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu alaihi. Dan seperti yang orang semua tahu, saya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka aku meminta kepada engkau, wahai Allah SWT, agar engkau menyelamatkan orang tersebut. Semoga ini menjadi penyebab yang membuat Rasulullah SAW hatinya menjadi gembira. Maka kata Sayyidina Jibril, izinkanlah hambamu ini, wahai Allah SWT, agar menyelamatkan daripada orang tersebut. Maka kata Allah SWT, selamatkanlah orang tersebut. Maka akhirnya Jibril datang menemui daripada malaikat yang menjaga daripada api neraka. Maka ketika Jibril mendatangi daripada malaikat yang menjaga daripada api neraka, semua tahu ya, malaikat menjaga daripada api neraka yaitulah malaikat Malik. Didatangi malaikat Malik, wahai Malik, sesungguhnya aku barusan sudah minta syafaat kepada Allah SWT untuk memberikan, meminta izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berseru, ya Hanan, ya Manan tersebut. Maka aku datang ke sini untuk menyelamatkan orang tersebut. Akhirnya kata malaikat Malik kepada Sayyidina Jibril, bentar, saya cariin orangnya. Akhirnya apa? Malaikat Malik keliling neraka selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun enggak menemui dari orang tersebut. Akhirnya balik lagi setelah 1000 tahun kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya saya sudah keliling 1000 tahun enggak nemuin daripada orang tersebut. Karena apa? Karena di neraka sekarang, karena sudah 40 ribu tahun, ini api, besi, bebatuan, manusia sudah menjadi satu, rata sudah semua. Sampai-sampai saya tidak bisa membedakan yang mana manusia, yang mana batu, yang mana besi, yang mana batu bara, yang mana sawit dan lain sebagainya. Enggak tahu lagi sih. Akhirnya kata Sayyidina Jibril, tunggu sebentar, saya balik nanya sama Allah Ta'ala, di mana letak orang tersebut? Maka akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang tersebut letaknya di kamar ini, letaknya di, ibaratnya di gang ini, di RT ini, di RW ini, di kecamatan ini, di dalam neraka, saking luasnya ini neraka ini. Akhirnya Sayyidina Jibril pun datang kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, saya tahu sudah tempatnya di mana, carilah orang tersebut. Ternyata setelah dicari, orang tersebut memang benar di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang tersebut memang benar sudah menyatu dengan api, menyatu dengan besi, menyatu dengan bebatuan, dan keadaannya dengan keadaan terbalik, kepalanya di bawah. Akhirnya ditarik sama malaikat Malik. Ketika ditarik, kalajengking, ular dan lain sebagainya melilit orang tersebut. Ditarik. Menjadi orang yang jatuh, dihanggus orang ini, dihanggus keluar pada neraka. Hei, ini masih berkurnya saja nih. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzuljalali wal Ikram. Selama beberapa ribu tahun tadi tetap, ya Hanan, ya Manan, ya Dzuljalali wal Ikram. Akhirnya ditarik. Ketika ditarik, akhirnya apa? Diserahkan kepada malaikat Jibril. Orang ini kerana rupanya lagi sudah hilang, lantan, kerana membentuk apa-apa lagi sudah. Muha apa kerja lagi untuk akhirnya malaikat Jibril pun, karena beliau ini adalah suatu hadiah mau diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bawa ke telaga dibersihkan. Akhirnya sebelum dibawa itu ditanya sama Allah Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadapkan dulu kepadaku apa penyebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka kata hamba tersebut, sesungguhnya
aku adalah hambamu yang sering mendengar daripada perintah-perintahmu, sering mendengar daripada larangan-larangan-Mu, tapi tidak pernah mengikuti daripada perintah-Mu, dan selalu membangkang daripada sesuatu yang Engkau larang. Tetapi pada suatu hari saya pernah mendengar daripada Ya Hanan, Ya Manan, Ya Darjalil Akram, itu yang dia pernah dengar. Maka aku tahu ini adalah daripada nama-Mu, wahai Allah SWT. Maka aku pun selalu menyeru daripada itu, semoga dengan berkat Ya Hanan, Ya Manan, Ya Darjalil Akram, Allah SWT menyelamatkanku daripada adab-Mu. Ketika dibawa orang tersebut, orang-orang yang di hari kiamat itu, orang-orang yang di surga, orang-orang yang telaga, semua lihat, oh itu orang yang berseru kemarin selama 4000 tahun lebih, selalu menyerukan Ya Hanan, Ya Manan. Akhirnya dibersihkan dan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dibersihkan, akhirnya dibawakan kepada Nabi SAW. Maka kata si Jibril, maka engkau senang wahai Nabi Muhammad ketika aku serahkan umatmu ini kepadamu. Maka kata SAW, sungguh aku senang dengan apa yang engkau berbuat wahai Jibril. Dalam artian Rasulullah SAW sangat sayang kepada hamba tersebut, kepada umat-umatnya. Ketika dibawakan oleh Sayyidina Jibril, Rasulullah SAW sangat senang. Dan kalau kita lihat, ini yang dia kerjakan dan yang dia tahu cuma sekedar Ya Hanan, Ya Manan, Ya Darjalani wal Ikram. Bagaimana dengan orang-orang yang hadir majelis ta'lim, sering mendengar daripada ilmu-ilmu agama? Pastinya orang tersebut insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau meriwayatkan cerita ini. Ini Sayyidina Hasan Al-Basri adalah ulama sufi besar yang ahli dalam ibadat. Ketika mendengar daripada riwayat ini, kata beliau, coba saja saya termasuk daripada orang tersebut. Ini saya apa? Walaupun diadab selama 40.000 lebih, tapi Allah melihat diselamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, aku menginginkan kalau tidak bisa menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama, paling tidak aku termasuk daripada orang yang Ya Hanan, Ya Manan tersebut, Ya Darjalani wal Ikram. Oleh karena itulah kita sering dengar daripada qasidah Ya Hanan, Ya Manan, Ya Nadim al Ihsan, Bahru Judik Maryan, Judlana bil Ghufran. Dengan kata-kata Ya Hanan, dengan sifat, dengan nama Allah SWT Ya Hanan, Ya Manan, semoga Allah SWT mengampuni daripada dosa-dosa kita dan diselamatkan daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sangatlah penting kita mengerjakan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting kita menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Allah, dan wa yambaghi lil muridi ay yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhur. Hendaknya setiap daripada orang yang menghendaki daripada akhir, menghendaki daripada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling jauh daripada segala maksiat. Wa ahfadhuhum lil fara'id wal ma'mur, dan mereka adalah orang-orang yang paling menjaga daripada segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahrasahum 'alal ghurubat, dan orang yang paling sayang apabila ketinggalan daripada sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Wa asra'ahum ila al-khairat, dan orang yang paling bergegas di dalam perbuatan apapun daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Fa innal murida lam yatamayyaz 'an ghairihi minan nas illa bil ikbali 'ala Allah wa 'ala ta'atihi. Karena tidak ada yang membedakan antara orang yang menginginkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, menginginkan daripada surga, menginginkan daripada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ini, dengan dia menjaga daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada larangan, dan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan daripada taatnya. Wa tafarruq an kulli ma yushghiluhu an ibadati, dan dia mengosongkan waktunya daripada perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dia dan menyibukkan dia daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu ta'ala. Karena apa? Kalau orang berbuat maksiat, kalau orang berbuat daripada sesuatu keburukan, semua orang itu bisa.
memukul orang, semua orang bisa. Mencaci orang, semua orang bisa. Menghibah orang, semua orang bisa. Tapi lidahnya selalu berzikir, enggak semua orang bisa. Waktunya semuanya dilakukan untuk ibadah, enggak semua orang bisa. Lidahnya selalu basah dengan berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, enggak semua orang bisa. Makanya kata beliau, yang membedakan antara orang yang benar-benar menginginkan Allah SWT dan Rasulnya, yaitu adalah dia selalu lidahnya zikir kepada Allah SWT. Waktunya dia gunakan untuk menghadap kepada Allah SWT. Waktunya semua untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah SWT dan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itulah kata beliau, wal yakun syahihan ala anfasih, maka nafas-nafasnya itu jangan sampai terbuang di dalam keadaan sia-sia. Dia harus menjadi orang yang pelit di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nafasnya itu tidaklah dia keluarkan kecuali untuk kebaikan. Dalam artian apa? Nafasnya tidak dia gunakan ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, sesuatu yang sia-sia. Bakhil bi awqatih, waktunya itu dia bakhil, engken, pemalar dalam waktunya di dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam artian apa? La yasrifu minha qalilan wa la katsiran illa fima yughribuhu min rabbih. Tidaklah dia gunakan waktunya, nafasnya kecuali untuk mendapatkan daripada kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun sedikit ataupun banyak. Wa ya'udu 'alaihi bin naf'i fi ma'adih, dan itu semua kembali manfaatnya bagi dia kelak di akhirat. Semoga dengan perbuatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga daripada waktu kita menjadi waktu yang sia-sia, dijaga daripada waktu yang sia-sia. Nafas kita dijaga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Perbuatan kita selalu untuk menghadap kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seorang murid itu, kalau seorang thalibul ilm, ini ada tambahan lagi itu. Ini seorang murid yang bukan thalibul ilm ini. Kalau yang thalibul ilm, yang menuntut ilmu, ada lagi tambahannya. Kenapa? Kalau orang yang tidak menuntut ilmu, mereka bukan buat baca kitab susah, gak bisa, gak ada ilmu nahunya, gak paham bahasa Arab dan lain sebagainya. Otomatis perbanyak daripada perbuatan ibadat. Oleh karena itulah kata Habib Anwi bin Syihab, man fatahul kitab lam yafuthul mihrab. Orang yang tidak sempat waktunya untuk belajar kitab, waktu mudanya enggak sempat belajar kitab, paling tidak lam yafuthul mihrab, dia jangan sampai keluputan atau tertinggal di dalam mihrab, maksudnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Untuk baca kitab, untuk belajar kitab sudah terlambat. Tapi apa? Untuk ibadah belum ketinggalan masih. Selama nafasnya masih ada, selama waktunya masih ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan beribadah kepada Allah SWT. Kalau tidak bisa juga, bukan ahli kitab, bukan ahli ibadah, maka beliau waman fatahul mihrab lam yafuthul adab. Paling kada, amunnya kada kok ahli ibadah dia, jangan sampai inya ada adab. Adab dengan para ulama, adab dengan para solehin, adab dengan orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ta'ala. Dalam artian, ini tingkatannya ini. Dalam artian lain, orang berilmu itu adalah orang yang rajin beribadah, dan juga adabnya bagus. Ini ada adil yang salah mikir, adil sudah aku kitab dah menguasai. Kada perlu rajin beribadah, kada perlu lagi badak bagus. Orang ahli ibadah bebarang aja kok, apa penting ahli ibadah barang aja kalau orang kayak apa lah bakal lahir kan apa lah penting aku orang Allah Taala adanya bagus. Kenapa? Orang ahli ibadah harus bagus juga bagaimana muamalatnya dengan manusia yang lain. Amunnya kada kau juga lawan Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung silaturahim, paling kada lawan manusia, jangan sampai inya cekcok, jangan sampai inya maulah wal, jangan sampai inya maulah masalah dan lain sebagainya. Dalam artian, amunnya orang nang sudah ahli daripada mihrab, ahli ibadah, lawan manusia harus bagus juga. Amunnya orang ahli kitab, bagus lawan manusia, bagus lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagusnya di dalam menjaga daripada kitabnya. Oke, okay, maksudnya ujar buhan guru-guru dulu, buhan tolim ilmu ya.
Di dalam ibadat itu ada istilah khulwat. Khulwat 40 hari. Nah, kita uslah daripada manusia. Jangan banyak bander, ini dan sebagainya, menggawe nama asiat kada. Khulwat selama 40 hari. Ini dalam ibadat. Maka jermuhan sidin di dalam ilmu pun ada khulwatnya. Hebat dalam ilmu ada khulwatnya. Harusnya ada meluangkan waktunya sedikit kesan mutolaah, kesan memurajaahi daripada kitabnya. Ini kan ada juga orang akhirnya apa? Beribadat aja kitab ketinggalan, kada terulangi lagi kitab. Amunnya orang-orang menuntut ilmu itu paling kada inya di dalam sehari menggunakan waktunya sejam paling kada. Khulwat daripada orang tanpa ada murid, tanpa ada siapa, inya membaca sorangan daripada kitab tersebut. Nah, kadang yang bahas sudah lawan orang mau kumpulan hanya orang baca kitab. Nah, amunnya kada ada bang, iya nih. Gara-gara apa ngarannya kada ada nang kayak ini pemikirannya. Artinya aku kada terpakai nyuri kampung. Kada maajar juga di pondok pesantren. Nah, kada buka lagi kitab. Mau makan nang ayam akhirnya. Nah, mau mendodos sawit lain sebagainya, menggawe batu bara, jadi perhimpunannya juga. Hah? Padahal urusan pesantren nih, kenapa? Inya kada ada khulwat di dalam kitabnya. Coba kalau seandainya inya punya pemikiran seperti ini saya apa? Paling kada inya begawi-begawi karena terpakai di kampung. Tapi tetap inya mau ulangi daripada kitabnya. Wah, kada. Hah? Jadi apa? Jadi bubuhan nang pondok pesantren, hah? Itu jangan sampai terlepas kitab. Kada imbah sudah ada santri ya atau bisi majelis saja hanya terbuka kitab. Mau liburan, mau ada majelis, kerja majelis, tetap kitab terbuka. Imbah itu apa? Orang yang hadir majelis, jangan di hadapan orang aja ke ibadah. Nah, itu sama aja juga. Imbah ada orang, wah hajir itu bayang. Tahu murah nah kayaknya, wah ayo semayangan kita. Imbah sudah di rumah, nah baik menonton TV, nah rasa apa, wah sakit pinggang lah. Ayo cari bautan bang. Imbah sudah menonton baju urutan, nyaman sudah pinggang lah. Ini member dom, merah ini. Ayo sembahyangan ya orang. Sembahyangan. Kena-kena aja. Kena menghadangi hari majelis saja. Ayo sembahyangan lebih baik. Sudah hari raya kena anu bulan Ramadan kena. Bulan Ramadan kena. Lah. Ibadat itu mau dihadapkan orang, mau kepada orang. Makanya ujar Abu Hadad, alaika bitaqwallahi fisri wal ala min ar-rijs wad-dar. Jadi hendaknya kalian bertakwa kepada Allah SWT maupun di tengah orang banyak ataupun sorangan. Ini kada imbah sudah di hadapan orang banyak, pak iyanya atur ini. Oh, kenapa itu mau ini? Kenapa itu mau itu? Sudah menyorangan lain kisah. Hah? Lah, mau di hadapan orang, mau di belakang orang tetap kita. Dalam artian sembahyang lima waktu paling kada. Jangan imbah di hadapan orang hanya sembahyangan. Hah? Hanya sembahyangan. Mau orang kada, mau orang ada, mau di gawian, mau di luar gawian, mau di tambang, mau lagi di perusahaan, mau kita lagi begawi sesibuk apapun, harus kita luangkan usun beribadah. Amun imbuhan santri tadi ada tambahannya orang. Setelah selain beribadahnya kesan membuka kitab. Amun nyalain buat santri bang, paling kada nih nah ibadahnya. Mau digawian sesibuk apapun. Artinya umah anak lagi halus pen rewel nih anak. Kada tahu apa nih sembahyang kena. Ini amun gara-gara kena ya nang terlambat tuh. Tak foto bagus masih nang foto ya orang. Kena esok kan nang foto aja. Esok sampai setahunan kada tahu foto lagi. Lagi anu artinya lagi mano alat nah. Ini lagi mano alat. Kada kawa di stop ini. Sembahyang ini artinya kena aja berasa lagi di pengunjungan artinya tahu kali mana sembahyang artinya sol lagi informan kan makanya apa aja kita kawal sembahyang makanya itu sudah artinya di atas laut paling kadang bawa kompas amun yang orang bawa kompas juga sembahyang menghadap jihad kiblat kemana jihad dalam artian kita ini daerah Asia berarti Makkah itu di maghrib tempat tenggelam matahari. Amun kita kada tahu ain Ka'bah, artinya kada tahu nah kompas kada terbawa arah kiblat kada tahu terbawa. Padahal banyu ada di bawah jukung. Handak bodoh itu mun kada bawa banyu masin kali. Kada ada syaratnya bodoh itu harus pakai banyu hambar.
Banyumasin gitu, Pak. Pakai banyu uyah tadi, banyu, banyu laut, bodoh. Eh, karena kalau menghadapi berat, hadapi apa matahari. Ya. Soalnya apa? Jihad bagi orang-orang Asia ini, orang-orang daerah Asia ini, maghrib. Itulah tempat tenggelamnya matahari. Walaupun kada pas menghadap kiblat, karena ulama memang ada berselisih pendapat apakah harus menghadap ain kiblat, Ka'bahnya bujur-bujur, ataukah yang penting sejihad. Arahnya sama, di mana arah Ka'bah, maka kita katakan bahwasanya cukup. Ujaran bukan ulama apa tadi? Bedanya antara ain lawan jihad, bedanya yang kayak ini. Urung gambarkan, kita tahu ya Allah menghadap kiblat tuh arah sana di rumah sini. Amunnya jihad itu inya kada perlu mobil harus ke situ tuh arahnya. Cerbuan ulama kalau seandainya badisnya ditegakkan di mana? Tegak ke Allah, miringkan Allah sampai mentok. Ini masih ngarannya jihad. Dalam artian amunnya sembahyang pakai ini nah, pakai gol nang jihad tadi sah sih. Nih ratakan dalam itu. Miringkan sampai mana? Nah, ini ngasih jihad nih. Amunnya lebih badannya limpet. Nah, ini kada jihad. Jadi sudah kada sah sama sekali sudah maupun pendapat sama ada amin ataupun nang jihad. Jelas saya kalau lah. Jadi dalam artian amunnya kita lihat artinya itu tempat tenggelamnya matahari. Kiblat Ka'bah itu imam di sini, imam di sini, imam di sini. Udah nang penting itu Ka'bah. Ini seandainya nah kita tahu ainnya di sana, kita nang ini sah alam bawah jihad. Nah, jelas saya kalau lah. Paling tidak kita sembahyang di atas dukung atau di atas kapal. Jangan menghadap artinya nah, benar. Ini sudah disewa 2 hari 2 malam kapalnya. Larang bandara 4 juta menyewa. Kita kira sembahyang pada bajunya. Nah. Apa jasidin yang bagi dari murid ahfadhum lil faraid wal ma'murat. Murid orang-orang yang menginginkan Allah SWT adalah orang yang paling menjaga daripada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu ta'ala. Semoga dengan promo ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang rajin di dalam memperbuat daripada kefardhuan, menjadi orang-orang yang sangat menjaga daripada perbuatan maksiat sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab-Nya dan mendapatkan daripada keridhaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa sayyir wa anhum alaih wa fikna lil khair wa anhum alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan ghatta wa ja'al sayyi'atina sayyi'ati man 'afta. Allahumma aftah 'alaina afdhal 'arifin, faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil, waj'alna kita membaca fikih lah menyambung nang rukun kematian masalah jenazah ini menghadapi sakaratul maut sudah kita nih setiap dari bagi kita pasti menghadapi sakaratul maut. Ada dalam apa nang panjang umur selawasan bahkan pernah ulun kisahkan ya ulun dulu kisah Nini nang hendak benar mati sidin karena ketuhanan bingung apa artinya nih jadi panjang benar umur ribuan tahun sudah cucu habisan sudah meninggalan nang mengurusi kerja lagi sampai-sampai sidin nang meninggal anak matinya sudah artinya tapi anak mati kita tahu juga nanti tetamu anak muda habis bersedekah habis bersedekah imbal sedekah mencari sedekahnya kada dibalas-balas Allah Subhanahu wa taala balasan sedekahnya akhirnya mencari daripada Allah Subhanahu wa taala ada tetamu juga tapi tetamu malaikat ujar malaikat sekali tahuninya ada tiga masalah untuk yaitu adalah ada raja nang membangun istana kada jadi-jadi ada orang bawa sapi kada kawa berjalan lawan ini ketuhanan kada kawa meninggal dunia anggap sekalinya ujar malaikat anak tahu lah artinya Nini tadi inya itu bisi amalan panjang umur dan amalan panjang umurnya itu dibaca sidin terus sore malam. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca laqad rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari niscaya apabila dia baca 7 kali pada pagi sore tidak bakalan meninggal dunia sampai sore hari.
Amunnya membaca sore hari, kadang meninggal dunia sampai pagi hari. Dibaca sendiri terus sampai ribuan tahun, ya ada meninggal lagi. Jadi ini jernang anak rendah, bukan anak rendah, kan yang baca lagi. Isok subuh jangan dibaca lagi. Sekalinya lagi dibaca ini, itu langsung meninggal sendiri. Tapi memang kekanakan tadi habis bersodakah ya, dapat amalan panjang umur. Alhamdulillah sampai ke kita amalannya tinggal dia amalkan jadi gitu. Ini memang dibaca di maulid nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirul ayat. Nah, itulah setiap daripada orang bakalan meninggal dunia mau kada mau. Mau kada mau pasti meninggal dunia. Nah, bagaimana kita menghadapi amalnya ada orang yang hendak meninggal dunia? Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya kita suruh orang tadi banyak-banyak bersabar. Amunnya inya kada hapun makan, jangan dipaksa. Amunnya seandainya inya banyak keluhan, kita beri inya kesabaran dan suruh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang hendaknya dia berwasiat. Terus amunnya apa hukum kita? Artinya mati aja sudah, nah. Teman ilmu hendak mati aja sudah. Gara-gara apa? Banyak musibah, banyak ini, banyak itu, banyak utang lain sebagainya. Apa hukumnya? Yukroh teman ilmu makruh hukumnya kita hendak mati. Gara-gara banyak utang lah, banyak utang lah dan lain sebagainya. Bila khawfifin dan terbitin, kecuali kalau misalnya apa? Di kampung ini orang maksiat aja, ngalih benar menjaga diri daripada maksiat, maka ada jadi masalah kita hendak meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara agama tadi. Tapi yang punya gara-gara banyak utang lain sebagainya, bah mati aja sudah ini. Apalagi sampai bunuh diri. Nah, ini bahaya ini. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang nang kiapa bagi kita, nang masih sehat, bagi keluarga, kerabat, ketika menghadapi orang yang hendak meninggal dunia sudah. Sudah ihtibar, karena sudah sakarat. Maka jadi sedih. Wa idza hadarahul mautu ulgiya ala syabhil aiman. Amunnya sudah ada orang di hadapan kita yang hendak meninggal dunia sudah sakarat, maka orang tersebut kita miringkan badannya. Terserah aja hendak dimiringkan ke kanan ataupun dimiringkan ke kiri. Jelas saya kalah. Tapi afdolnya dimiringkan ke kanan. Jelas saya kalah. Fa in ta'adzara falaisar. Amunnya kada kawa jua, maka dengan hadapan ke kiri. Kemana menghadapnya? Ke kiblat. Dalam artian apa? Kiblat ke sana ya Allah tadi. Maka dimiringkan makanya nah. Dimiringkan awaknya hadap ke kiblat sana. Jelas saya kalah. Ini nah afdolnya nih. Amunnya kada kawanan, artinya kiri kawa lah. Maka dihadapkan dengan gaya ke kiri makanya. Dimiringkan awaknya. Amunnya kada kawa bang. Di kanan kada kawa, di kiri kada kawa. Wa illa fa'ala dhafah, maka ditilantangkan mayit tadi. Ini belum meninggal lagi nek. Ini belum meninggal lagi ketika sakaratul maut. Jadi ditilantangkan. Terus nangke apa? Cara menghadap ke kiblat amunnya ditilantangkan. Wa wajhuhu wa akhmasahu lil kiblah. Muhanya diangkat sedikit pakai bantal. Dan batisnya itu muha lawan batisnya. Akhmasah itu nang paling rendah datarannya di batis. Akhmasah karena coba lihat di batis buan kita tuh pasti ada dataran nang paling rendah itu akhmas karena manusia itu harus ada kita amunnya rendah terjungkang terus berjalan. Soalnya kita nang imbangi itu nah berjalan. Nah imbangi nah berjalan. Amunnya rata batis terjungkang enggak. Amunnya rendah aja kan nanti ya kayu kan di situnya. Segera kan tahu kan terjungkang belum kan itu pentingnya akhmasah tadi. Nah wajah lawan akhmasah dihadapkan ke kiblat dalam artian apa dihadapkan ada yang terang-terangkan ya anak kiri bawah kepalanya sedikit beban dalam menyerang tuh sekira mukanya menghadap ke kiblat lawan akhmasah. Nah jelas saya lah nya ada juga sebagai di kampung kita napa jangan kayak itu pemali aja meninjak kiblat lah kalau meninjak kiblat hah inilah maksudnya. Bahkan ujar ribuan ulama naumul anbiya qabla Nabi SAW dengan cara ini. Tidurnya ribuan anbiya sebelum Nabi SAW dengan cara ini. Ribuannya kepala diangkat sedikit, lawan batis di hadapan ke sana. Itu ribuan anbiya sebelum Nabi SAW. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW, maka Nabi SAW dengan cara memiringkan badan dan memiringkan badan dengan cara sebelah kanan. Ya saya kira
Makanya afdol yang pertama itu omongnya kada kawa hanya apa namanya kepala lawan betis di hadapan ke sana. Ini bubuhan nang rancak menghadapi mayit tahunnya nang mana nang paling nyaman? Penanya nang paling nyaman ini kok ya Allah. Ditilan mangakan amun di miringkan penanya tangale. Ya Allah lah. Intinya nang mana paling nyaman? Amunnya kawa nyaman di miringkan, miringkan. Amunnya kada kawa dihadapkan ke kiblat dengan cara batilan tangale. Nang apa? Wajah lawan akhnasah ilal ilal kiblah. Makanya wayurfa'u ra'su bi syai'in, diangkat kepalanya sedikit. Terus apa? Setelah sudah kita hadapkan kiblat tadi, hanya wa yulaganu la ilaha illallah, hanya kita takbir la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai bila? Sampai inya mengucapkan la ilaha illallah berdiam sudah kita. Jelas saya kata, wa la yurahu alaih, jangan dikarasi. La ilaha illallah. Gimana? Enggak bisa kan sekedar jadi nyambat nya. Eh gara-gara mau ngalau benar artinya ini. Masuk aku anak mati. Bimbar kuyak-kuyak deh. Begamatan aja. La ilaha illallah. Lalu nyambat sih kan. Ulangi-ulang. La ilaha illallah. Amunnya sudah nyambat la ilaha illallah. Nah. Jangan ditalkin lagi sudah. Bahkan jurubun ulama kada sunnah kita tambahi Muhammad Rasulullah tadi. Kada sunnah. Jadi la ilaha illallah ya tanpa Muhammad Rasulullah. Tapi yang mending kita tambahi kada apa, tapi kada sunnah. Kenapa tadi? Jadi la ilaha illallah aja kada Muhammad Rasulullah. Soalnya ini orang muslim sudah. Orang muslimnya tanpa harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sudah cukup supaya masuk daripada apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Man ghala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang di akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Artinya di sini timbul pertanyaan ulang, seberatan orang masuk surga? Pernah tadi kita mendengar sudah orang muslim seberatan masuk surga? Maksudnya apa? Masuk surga dengan tanpa hisab? Terus apa? Dimasukkan surga dengan para syuhada, para solehin, para anbiya dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu ta'ala. Semoga kita semua ketika ihtidhar, ketika sudah sakaratul maut dipermudah untuk membaca daripada la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti apa? Kita tahu ya Allah, masalah ini bagi orang muslim. Amunnya orang kafir, nah ini pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya ini masuk ke dalam Islam. Jelas saya kira lah. Jadi amunnya ada misalnya keluarga atau tetangga inya adalah orang kafir dan karena menangati, jangan mau kelahi aja, jangan dikasih. Karena menangati, maka kita talqin, apalagi kita tahu keluarganya hendak memasukkan ke dalam Islam, maka kita talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau orang Islam udah la ilaha illallah. Akhirnya di sini timbul lagi pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada la ilaha illallah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ar-rafiqil a'la ar-rafiqil a'la. Itu yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rafiqil a'la ar-rafiqil a'la. Sebagian ulama mengatakan amunnya orang yang meninggal dunia bacakan ar-rafiqil a'la supaya apa? Mau baca Rasulullah aja. Jadi jurubun ulama ada beda. Kalau Rasulullah ini pasti sudah masuk surga. Bahkan surga seberatan diciptakan oleh Allah Taala. Dan bedanya kita dengan Rasulullah, Allah SWT mengutus Sayyidina Jibril dan Sayyidina Israel untuk memilih apakah agar Rasulullah SAW panjang umur karena dicabut nyawa beliau ataukah mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberi pilihan, amunnya pian artinya hendak hidup, maka kada kami ambil nyawa pian. Jelas ya, roh pian kada kami cabut sampai kapanpun, sampai pian hakun meninggal dunia. Adapun atau pian memilih Allah SWT, maka Rasulullah SAW jawab ar-rafiqil a'la ar-rafiqil a'la. Aku memilih agar bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Inilah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Jelas ya kalah. Jadi intinya apa? Kita la ilaha illallah dan jangan yulahu alaih, jangan kita pengarnya. Jangan dipaksa. Dan yang mentalgin ini maupun orangnya sudah balil ataupun kada balil,
Kalau yang modelnya kadadaan, orang ada rumah, pas ada anak masih halus, baru balik. Maka kita katakan disunnahkan baginya untuk mentalkin dia. Ini umurnya ada sekolah, ada pernah hadir pengajian, oke, paham mentalkin anak-anak. Hah? Makanya penting hadir pengajian majelis salim supaya tahu. Nah, kayak apa sunnahnya, amalnya ada orang yang hendak meninggal dunia. Terus wala yughalul hubul. Jangan dikatakan bagi mayit tadi gul. Ayo katakan la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, jangan. Kita cuma mentalkin la ilaha illallah, jangan apa? Ayo baca-baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Jangan. Jangan pakai kata-kata baca la ilaha illallah, tapi apa? La ilaha illallah gitu aja supaya inya mengobati la ilaha illallah dengan tanpa paksaan. Atau gara-gara inya menyuruh baca-baca-baca tadi, akhirnya kada hakun membaca mayit tadi. Makanya disebutkan wala yughalu lahu gul. Jangan anu ucapkan seperti ini. Terus amal talqin ni amalnya kawa wajib sidin wal afdal talqin ghairil waris. Afdalnya amal talqin ini lain ahli waris. Jelas aja lah. Jangan amalnya ada orang lain tuh. Jangan nang anak nang waris. Apa yang nyuruh orang sugih. Jangan sampai anaknya kalah, bininya kalah, datang. Kenapa? Nang kayak kehimungan. Alhamdulillah. Lailailah. Mendengar inya anak mati datang musuhnya. Anak mati bersangkalan jadinya. Walhasid orang lawas hasutan. Bahirian orangnya lawas benar. Mbak sudah mendengar anak mati datang. Nah, ini orang-orang ini jauhkan bermain. Jangan inya nomentarkin. Karena apa? Di situ ada tuhmah. Jelas saya kelak. Tapi pastinya ini amunnya ada orang lain. Amunnya kerada lagi bang, kecuali musuh lain sebagainya, musuh lagi pak aja, atau ahli waris dan lain sebagainya. Tapi di antara musuh orang saling berhasut lawan ahli waris, kita utamakan ahli waris di sini. Karena pak ahli waris lebih ringan daripada musuh-musuh tadi. Biarnya mentalkin. Karena artinya kerada orang lain lagi dan niat anak tadi bagus sudah, makanya mentalkin. La ilaha illallah. Terus artinya di dalam keluarga ini banyak ahli waris nih. Nang paling sayang sidin non siapa? Nah situ. Kadang nang paling bakal lahir aja mulai diburun anak nih. Nih terus dipangkalkan kenapa? Itu deh. Ada tuhmah yang tadi hendak warisan. Ayo anjepi ba. Ayo. Artinya ayo ma anjepi. Artinya sedang sudah dibagi-bagi harta. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya jurul ulama ini amalnya seandainya mayitnya sugih. Amalnya mayitnya miskin juga warisan enggak ada juga nang dibagi. Maka nang afdol ahli waris. Apa ahli waris? Kadang-kadang ada mengharap apa-apa juga. Bahkan sugih juga artinya, gak berani harap. Makanya ahli waris wal-mulagin kalau seandainya maritnya orang sakit tersebut fakir. Karena apa? Kadang-kadang tuh rumah tadi. Jelas itulah. Nah, begitu juga amunnya seandainya orang tuhannya ini sugih. Tapi apa? Ini kadang-kadang tuh rumah. Karena apa? Ini anak besar mulai lagi dulu kadang-kadang pengen merabut akan harta. Orang pengen rami, anak berebut tanah, berebut lahan, berebut ini. Nah ini waras, benar kawin belajar. Maka kita katakan kada jadi masalah. Anak nang tadi nang mentalkin la ilaha illallah. Jelas saya lah. Mbak itu faedah mata. Amun sudah meninggal, saya hati nanti daripada permasalahannya. Intinya ini ketika hendak meninggal tadi. Jelas saya kalah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan kah? Ini kah langsung? Mana ini kah? Bagi ke sana kah? Siapa ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada mic di sana lah. Ini ya kah? Nah. Nang Habang ya? Nang Habang. Oh, Nang Habang. Nah. Ada pertanyaan lagi. Jadi itu begini.
Iya. Ya, ada pertanyaan belakang, Man. Maju, Ji, maju, Ji. Maju, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampaikan pesan kawan di belakang. Yeah. Jadi ujar kawan tadi artinya itu amun ada orang nak meninggal, yeah, tapi seumpamanya kada tahu bang, umpamanya orang tu nak meninggal lalu dicarak tinakan, kayak apa tu kira atau anak mengetahui? Mengetahui bahwa urat tu hendak sampai sekretar maut, kaitu maksudnya. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastinya amunnya orang hendak meninggal itu tahun aja, tahun aja. Pasti ada tanda-tandanya. Amunnya nak rancak menghadapi orang meninggal itu sudah tahu. Ada kena lain sudah, kena lama sudah. Hah? Kena kada tiba berak lagi sudah. Atau ini mulai nah itu kita tangkin anda tapi umurnya pena kering kering jangan ditangkin tangkin bisa berkelahian dia yang itu ini benang kayak kawan kawan lagi kering kering deh no di rumah sakit datang tangkin kan memang mau berkelahian kawan dia. Tapi yang pena sudah lama, pena ada tanda-tanda pena sudah ano, pena sekarat, nah yang kita tahu gitu kan. Jelas saya kalau lah. Nah, lain tanda kematian, nah itu perlu kena ada. Kamu sudah meninggal, apa tandanya ya? Sekira jangan kita kuburkan dalam keadaan meninggal apa dalam keadaan hidup-hidup, karena banyak orang yang hidup-hidup dikuburkan banyak gara-gara tidak tahu daripada alamat-alamat yang akan datang ini. Hebat, Allah SWT ada pertanyaan lagi. Misalnya ada kecelakaan lah, okay, dan orang ini kena anu, tapi kita nggak tahu tuh Islam nggak atau apa itu abdulnya terima amal kita semua. Nah, abdulnya seandainya kita memperdebati artinya orang kecelakaan, kada tahu kita ini apakah orang Islam apakah kada, amunnya kada tanda-tanda nih, maka abdulnya kita pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa tahu ini bukan orang Islam, otomatis dia adalah menjadi masuk Islam dengan sebab tersebut. Tapi amunnya sudah sekali yang mencobakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pandir bang. Nah keduanya itu jangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lagi, la ilaha illallah karena kita yakin sudah orang tersebut adalah orang muslim. Tamam, Allah SWT ada pertanyaan lagi? Silakan. Nyambung tadi. Oke. Okay. Ada juga biasanya kalau orang maksudnya membaca Yasin itu kayak huruf ya. Oh, inggih. Okay. Nah, disunnahkan ketika ada orang yang sudah sakarat, ada jadi ada nama talqin, ada beberapa kelompok juga yang membaca Yasin. Jadi ada nama talqin menghadapi ada membaca Yasin. Jangan saya kelah. Memang disunnahkan bagi kita ketika ada orang yang hendak meninggal dunia dibacakan Yasin. Karena apa? Karena ketika kita membacakan Yasin tadi, pertama fungsinya di dalam Yasin itu mengingatkan dia dengan keadaan akhirat. Nah, kedua yaitulah mempermudahinya supaya ruhnya nyaman keluar. Soalnya biar adanya nyamannya hendak keluar roh ini. Ketika dibacakan Yasin itu mempermudah daripada keluarnya roh. Dan jerbuan ulama di antara yang disunahkan juga selain Yasin yaitulah surah Ar-Ra'd. Tapi bedanya kalau surah Yasin dinyaringin baca. Kalau surah Ar-Ra'd jangan nyaring, benar-benar aja. Jelas sekali. Jadi pas inya lagi sakarat itu ada ngelangin la ilaha illallah la ilaha illallah di belakang ada beberapa kelompok bacaan Yasin. Imbah itu tong baca Yasin, baca surah Ar-Ra'd. Imbah itu balik pulang sampai meninggal dunia bacaan Yasin, pulang baca surah Ar-Ra'd, pulang baca pulang Yasin, baca pulang surah Ar-Ra'd. Karena itu untuk supaya mempermudah daripada pencabutan daripada nyawa jenazah. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Tapi
berarti kan disunahkan orang mendengar bacaan Allah. Kalau surah Yasin disunahkan orang mendengar. Kalau surah Ar-Ra'd kada. Makanya kalau surah Yasin disunahkan menyaring membaca. Kalau surah Ar-Ra'd disunahkan untuk israr, berhemat. Jelas saya kira lah. Sekalipun jauh daripada orang sekedar inya mendengar. Kalau Yasin tadi sekedar inya mendengar, kalau surah Ar-Ra'd kalau bisa sekecil mungkin supaya inya mendengar. Dan ada nama talqin dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, amun sudah sampainya la ilaha illallah bacanya benar. Sampai inya pandir. Bahkan dia ulama walaupun inya berbicara dengan zikir yang lain. Kalau inya membaca subhanallah, ibadah Allahu akbar, kita pulang talqin dengan kurang supaya boleh membaca la ilaha illallah. Supaya apa? Masuk di dalam kategori yang di hadis manggala fi akhiri kalam manggala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam bisa bertanya kali. Ada sebagian makam ya. Nggih. Makamkan karena ada ditinggal piring sendok kendi. Nggih. Jadi pertanyaannya di sini amun orang sudah dikubur. Yang itu yang nyakit payung atau tenda. Orang sudah berikan pengajian berikan gitu ya Allah, pentarkinan berikan, nama ngajikan 3 hari 3 malam berikan sudah. Hanya diandaki payung, diandaki makanan, diandaki minuman. Supaya artinya amunnya ada orang datang, anak minum, ada yang minum. Gitu. Pertanyaannya di sini sebutin. Nang datang ini apakah manusia atau jin? Nah, amunnya kita yakin manusia dalam artian apa? Rancak orang ziarah ke daerah situ supaya bubuhan penziarah ini nyembaca Yasin rajin, amunnya kehausan minum nanda. Nah, ini bagus benar nanda. Tapi amunnya seandainya ada kesan manusia artinya bubuhan datu-datu di sini. Nah, ini kita katakan mempersembahkan sesuatu kepada jin. Ini ada khilaf antara ulama. Ada madhakan ini menyebabkan musyrik, ada madhakan itu haram. Ala kulihat antara haram atau syirik. Jelas saya kira lah. Jadi jangan lagi dijauhin gitu. Amunnya ada lah. Yang lagi di, jangan dijauhin. Ini insya Allah di akhir kitab kena dibahas tentang sesajen-sesajen. Ini di akhir kitab yang kita bahas. Dan memang disebutkan oleh Syekh Busolahin tentang sesajen-sesajen mengapa hukumnya menyembelih sapi, menyembelih sapi kesan lautan, kesan jembatan, dan sebagainya. Hirip-hirip aja tak. Ini akan dibahas oleh Syekh Busolahin insya Allah di akhir kitab. Insya Allah kita bahas di sana. Intinya secara global dulu, maka itu wallah subhanahu wa ta'ala apa bisa padahal lagi pertanyaan. Baik. Biasanya sekaratul maut kan ada biasanya tuh. Enggih. Ada tangannya tuh. Kayak ini sekaratul maut kan. Enggih. Itu nang bagusnya nang kayak apa? Diandakakan kayak ini kah? Iya. Oh, enggih. Banyak. Enggih. Pas hendak sekarat ini tangannya mangkat. Ini sudah meninggal kah? Sudah belum kah? Pas hendak belapas, mandak tangan gitu. Amunnya seandainya mudah kita ratakan, berusakan tangannya, berusakan. Tapi amunnya inya karasi, biar aja. Kita lebih memilih mentalgin hanjabi. Bahkan menjelaskan ulama, kalau seandainya antara kita hadapkan ke kiblat, lawan mentalgin. Artinya amunnya kita kehadapan ke kiblat, bacaan berkekarasan dan mayitnya. Karena inya beralih pulang daripada kiblat. Akhirnya gara-gara kita ratakan ke kiblat, akhirnya kita alih mentalkin sampai-sampai kada ingat pulang mentalkin, maka kita kedepankan talkin. Jadi nang intinya nang paling permulaan itu talkin. Amunnya kau dihadapkan kiblat, hadapkan kiblat. Embe itu pulang amunnya pina mudah pulang diratakan tangannya, mudahkan. Tapi amunnya seandainya gara-gara kita meratakan tangannya, inya kada hakun menalkin, tinggalkan malu tangan tadi. Karena kita mementingkan daripada supaya dapat fadilah la ilaha illallah fi akhir hayatih tadi. Supaya ini masuk dalam surga di akhir hisab. Jelas ya kan? Nah, sudah meninggal kena hanyar kita langsung andaki minyak-minyak akan datang kena. Andaki minyak, andaki lotion, hanyar kita apa juga untuk lamasakan daripada persendiannya ini supaya bubuhan pemandian yang kan kadang awaknya keras. Ngalih bener anak membolak-balik kasihan bubuhan pemandian. Kenapa? Gara-gara ambah meninggal dibiarkan aja. Harusnya habis meninggal kena akan datang bakal dibahas diandaki minyak diandaki apa sekira lembut sudah kan iya nang nyaman tuh mandi kalau didudukkan mayatnya ditelantangkan dipindah ke sini dipindah ke sana
kesian mau buah nabi pernah memandikan apa dapatnya mayat tadi kada di lembutakan anunya apa persendiannya nah karas nang itu hendak kembali ke kanan hendak ini ngalih serabang ngalih gara-gara apa kada memakai daripada sunnah nang akan datang yang insyaallah disebutkan Allah Subhanahu wa taala so ada nang ada tanya kalau ada orang meninggal tapi si din itu maunya matanya masih melihat lah lagi amunnya masih melek ya kalau matanya maka disunahkan untuk kita tutup ini tutup ya Allah amun itu buka pulang amunnya kau ditutup tutup tidak saya kalah amunnya kada kau jadi ya udah kada kau lagi sudah tapi amunnya selama kau kita tutup kama saya ti faida mata ghumidu ainah ini akan datang sebenarnya pembahasannya nih nah ini pas benar pembahasannya nang minggu akan datang ini faida mata ghumidu ainah apabila orang tadi sudah yakin kita sudah meninggal dunia maka sunnah kita tutup matanya dan menutup mata itu sunnah kada wajib jelas saya kira kada wajib dalam artian amunnya kau ditutup alhamdulillah kita mengerjakan dari bulan sunnah amunnya kada kau ditutup ya udah itu pengenang kawannya sudah biarkan aja mata terbuka nah jelas saya kira lah tamam adakah lagi pertanyaan. Hah? Jelas kira-kira lah. Insya Allah ini hampir seberataan permasalahan di kampung di sini dibahas ini. Masalah amunnya orang meninggal, nangkep apa, permasalahan ini. Insya Allah satu persatu dibahas bon maksudnya. Bilaaf ya, insya Allah banyak umur terbaca seberataan. Paling kada kita menggugurkan daripada fardu kifayah di kampung tentang masalah fardu kifayah ini. Imbak, amunnya kita kada tahu hukum nang ini, sama kamu berusaha. Masalah fatul adwa, jarubun ulama. Masalah fatul adwa itu amunnya kita berjalan pagi, bunang bulik sore sampai itu masalah fatul adwa. Berarti amunnya berjalan batis kira-kira tulak pagi, bulik sore itu kira-kira sampai mana lah? Itu setiap masalah fatul adwa itu harus ada nang tahu masalah nang ini. Amunnya kada berdosa sekampungan. Karena ini min furu bil kifayah di antara daripada furu kifayah itu amunnya seandainya ada nang tahu amunnya kada tahu ta'ayyan harus satu orang nang tahu hanya dengan satu orang tersebut jatuh daripada kewajiban tersebut insyaallah wallah subhanahu wa taala alam bisawab ada lagi pertanyaan oh ini karena insyaallah juga dibahas tentang kuburan ini nanti apa kalau kita bahas nya ini tunggal kepentingan nih hendak meninggal ini itu cara apa juga orang tuh menghadapi ketika sudah meninggal ini itu nang kayak apa memandikan ini itu nang kayak apa kita mengkafanakan ini itu nang kayak apa kita mensembahyangkan ini itu nang kayak apa kita membawa mayitnya nang kayak apa nang mengumpati mayit ini itu nang kayak apa cara menguburkan nang kayak apa cara mentalkin dan nang kayak apa bentuk kuburan tadi apa hukum kita membangun di atasnya? Ini kan pertanyaannya. Maka jurun ulama, kalau seandainya tempat tersebut mauquf, ampun orang banyak dan waqaf kesan orang banyak, kada boleh kita andaki kubah, kada boleh kita andaki nisan-nisan nagan-nagan alel. Nambah lebar, dan sebagainya. Kalau seandainya gabarnya tadi mambus, wajib kita rusak tuh. Supaya apa? Supaya kita mau orang nak menanam, orang sudah niatnya rusak nyaman. Amunnya seandainya gabarnya kaya mambus, nah kaya nang di kayak kita ini ada di tabuk lagi apa? Maka makruh hukumnya kita mandak itu dari di atasnya. Tapi amunnya itu kada mauquf, amun kita sorang. Amunnya mauquf, haram hukumnya kita mandak di situ. Itu insya Allah kita bahas juga di akhir kitab. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Tanah ibaratnya tanah wakaf urang. Nggih, tanah wakaf haram ya Allah. Haram kada boleh. Nggih. Jadi yang menetan hawa kurang itu diandaki anu aja, diandaki apa namanya tuh? Batu nisan aja dia. Tamam. Allah Subhanahu wa taala alam misur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin annabiyyil ummi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.